Pemirsa, warga sempat panik. Seekor sapi mengamuk saat hendak disembelih oleh warga yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Idul Adha 1445 Hijriah di area rumah ibadah di Perumnas Mandala, Kabupaten Deli Serdang pada Senin 17 Juni 2024. Seekor lembu dengan bobot 80 kg mengamuk dan menyerang warga saat hendak disembelih oleh warga Muhammadiyah di Musola At-Thayyibah, Jalan Walet 16, Perumnas Mandala. Meski diikat dengan tali dan dipegang sejumlah warga, lembu yang hendak disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ini berupaya melepaskan diri hingga akhirnya masuk ke dalam musola. Akibatnya warga pun lari berhamburan khawatir lembu yang mengamuk menyerang mereka. Meski warga berhasil menenangkan dan menggiring lembu tersebut ke tempat penyembelihan, lagi-lagi lembu tersebut mengamuk dan nyaris menendang warga yang memegangnya. Lembu dapat ditenangkan setelah kurang lebih setengah jam, warga bersama tukang jagal berusaha mengikat bagian kaki dan kepala lembu. Penyembelihan hewan lembu berjalan lancar, walau warga sempat dibuat panik karena lembu mengalami stres. 3 ekor lembu dan 1 ekor kambing disembelih warga Muhammadiyah di Musola At-Thayyibah Perumnas Mandala usai mereka melaksanakan sholat Idul Adha di lingkungan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Arisi Nurat, Kedan TV, mengabarkan.